Assalamualaikum. Hari ini untuk sesi yang kedua perkongsian saya berkenaan dengan macam mana saya hilang 60 kilo dalam masa 1 tahun. Bagi yang telah dengar video pertama saya, saya bermula dengan 135 dan sekarang mencapai 75 kilogram. Dan sebenarnya hari ini hari adalah hari timbang. Hari Jumaat saya buat penimbangan. Hari ini saya dah turun 74.4 kilogram. Last saya timbang minggu lepas 75.5. Maksudnya saya hilang 1.1 kilogram dalam masa seminggu. Dan sebenarnya seminggu 1 kilogram ni bagi saya amat mencukupi. Ada yang mungkin akan kata tak cukup sebab dia di mentaliti. Macam saya cakap semalam, bila kita target terlalu tinggi, kita target untuk turun berat badan terlalu cepat, dia akan jadi masalah kepada motivasi kita. Dia akan jadi masalah kepada diri kita yang akan mudah putus asa. So saya minta kepada sesiapa yang ingin hidup sehat, ingin berdiet, jangan fikir tentang diet untuk kurus. Sebab permulaan saya untuk dapat berat BMI yang sebegini, berat yang 74.4 hari ini, saya tak fikir nak kurus, tuan-tuan. Saya fikir saya nak sihat. Saya nak hidup dengan cara sihat dan saya nak elak daripada penyakit. Video pertama saya beritahu kenapa saya buat keputusan untuk hidup cara sihat. Dan saya nampak trend sebenarnya bukan nak kurus, bukan nak diet. So mula hari ni jangan fikir nak kurus, nak diet. Sebab apa, sesuatu yang kita boleh berkenaan dengan perasaan dan nafsu kita, bila kita boleh apa yang kita kehendaki, sampai satu masa ini tak penting, tuan-tuan. Tak penting. Ini soal motivasi lah, kita ambil sikit. Saya dulu, saya ada satu impian nak kereta 4x4, 4x4. Alhamdulillah, saya dapat kereta 4x4. Impian saya dapat. Tapi at last, bila saya pakai, sebenarnya, ia tak penting. Dia tak penting kepada orang lain sebenarnya. Bukan orang lain yang menilai kita. Pada mula-mula, impian itu didrive. Impian itu terjadi sebab kita mahu lihat, orang lihat kita sebagai orang yang berjaya dapat pakai kereta yang kita nak. Tapi sebenarnya, penilaian orang tidak pernah penting. Yang paling penting ialah diri kita. Jadi, dalam soal kurus juga, sebenarnya, jangan fikir kurus ini untuk orang lain. Sebab kita nak pakai baju yang cantik untuk orang lain tengok. Kalau perempuan nak pakai baju yang cantik untuk orang lain tengok, laki pun sama. Bukan. Itu bukan soalnya. Itu bukan intipatinya. Yang paling penting ialah kurus ataupun sihat untuk diri sendiri. Yang paling penting untuk anak-anak dan juga keluarga. Itu yang saya buat. Motivasi pertama saya di situ. Dan saya minta, tuan-tuan, stay focus. Jangan nak kurus. Okay? Nak sihat. Nak hindar penyakit. Buat sesuatu itu untuk sihat, untuk hindar penyakit, kurus akan datang kepada anda. Percaya, Hal. Percaya. Kena percaya. Sebab saya berada di situ dan saya adalah walking evidence. Okay? Siapa yang kenal saya dulu tahu, saya tak obses nak kurus. Tak adalah saya rasa tak boleh pakai baju
yang cantik saya, tak ada. It doesn't matter to me. So, saranan saya tadi, mentality kita, mentality, betul, perbetulkan. Okay? Sehat dengan cara hidup yang sehat. Kurus akan datang kepada anda dengan sendirinya. Jadikan amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.